Tapi kan nggak ada. Sudah dipotong? Iya, ini yang sudah dipotong. Kita nunggu sekitar 6-7 bulan baru mulai semi lagi dia. Oh, itu. Ya. Ini banyak yang mati ini. Ini dari musim kemarau banyak yang mati. Jadi dulu lahan ini sekitar waktu nanam sekitar 2.500 batang. Nah, sekarang menjadi kurang lebihnya 1.500 lantaran banyak yang ini kering, mati batangnya. Jadi untuk penghasilan dari produksi kopi ini agak berkurang. Biasanya Pak, kalau sekali panen itu berapa? Sekali panen tidak kurang dari 1 ton. 1 ton. Kalau ya, sekarang berapa? Kalau sekarang ya, kebanyakan kurang lebihnya cuma 200 kilo dalam satu kali panen. Kali panen ya. Kemudian dampak yang lain apa Pak? Dampak usia kemarau ya? Bunga banyak yang rontok, tidak lengket dari ranting-ranting batang ini. Jadi banyak kurang produksi untuk tanaman kopi, jadi gagal panen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.